Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, salam sejahtera untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu ya. Di video updatean hari ini saya akan menjelaskan ya tentang mengenal ESAF, rangka motor Honda yang dituding karatan dan gampang patah. Motor-motor Honda, terutama motor skutik Matic, saat ini menggunakan rangka baru yang disebut dengan rangka ESAF. Namun saat ini tengah ramai diperbincangkan soal rangka ESAF yang gampang karatan dan mudah patah. Tapi apa sih rangka ESAF itu? Nah, ini penjelasannya. Rangka ESAF pertama kali diimplementasikan di motor Honda Genio pada tahun 2019. Rangka jenis ini kemudian digunakan juga oleh beberapa skuter Matic Honda lainnya. Namun untuk nama ESAF merupakan singkatan dari NHZ Smart Architecture Frame ESAF, atau rangka arsitektur cerdas yang disempurnakan teknologi dan metode pembuatan rangka ini berbeda dengan rangka motor jenis lainnya. Rangka ESAF menggunakan lembaran plat baja yang kemudian dipres dan dilas, berbeda dengan rangka motor lainnya yang menggunakan pipa yang dipotong. Untuk penyatuan beberapa plat baja yang dipres tadi, pengelasannya juga berbeda. Proses penyatuannya menggunakan alat las laser yang diklaim dapat meminimalisir deformasi. Setidaknya ada 6 bagian sisi frame yang disatukan menjadi rangka. Pengelasannya menggunakan laser welding, sehingga hasil laser welding ini secara kualitas diklaim akan lebih baik, tidak mempengaruhi komposisi frame bodinya. Deformasi hampir tidak ada. AHM mengklaim rangka ESAF lebih ringan 8% dibandingkan rangka skutik Honda sebelumnya. Hal ini membuat pengendara lebih nyaman dan mudah ketika bermanuver karena lebih ringan. Konsumsi bahan bakar juga lebih irit meski lebih ringan. Honda menyebut ESAF memiliki daya tahan yang lebih baik karena menggunakan bahan baja. Metode pembuatan rangka ESAF dikembangkan sendiri oleh orang Indonesia berdasarkan penyesuaian pasar dan kebutuhan. Material dan metode ini diklaim mampu meningkatkan efisiensi bahan bakar. Landasannya adalah hasil rangka menjadi lebih ringan 4 kg jika dibandingkan dengan rangka yang lama. Nah, ini tanggapan dari Honda. Menangani viralnya masalah rangka motor Honda, Direktur Pemasaran PT AHM Oktavianus Dwi Putro mengatakan hal itu perlu dilihat kasus demi kasus, sebab kata dia tidak semua konsumen Honda mengeluhkan hal yang sama. Kita melihatnya mesti case by case ya, itu case-nya dilaporkan saja, nanti kita akan dalamin lebih lanjut. Karena sejauh ini tidak ada keluhan yang berarti mengenai hal itu dari konsumen-konsumen yang lain. Jadi mungkin mesti dilihat case by case-nya, kata Pak Oktavianus. Menurutnya beberapa kasus perlu diinvestigasi lebih lanjut, apakah karena pemakaian atau karena dekat pantai. Tergantung case-nya. Kalau case-nya kesalahan pemakaian, ya kita akan bantu next-nya jangan kejadian. Kemudian spare part-nya kita akan bantu beberapa. Perlu ada investigasi lebih lanjut kaitannya sama pengecekan kualitas. Kita akan tangani, jadi tergantung kasusnya. Kalau misalkan mengenai frame patah sementara pas dilihat karena pemakaian, karena dekat pantai atau laut, nah itu banyak case-nya. Makanya saya nggak bisa ngomong case by case saja, kata Pak Oktavianus.
Terkadang motor yang digunakan di daerah pesisir dihadapi resiko korosif lebih besar. Alhasil, ada kemungkinan besi-besinya akan keropos lebih cepat. Kadangkala begini, itu kan korosif, sama kayak teman-teman yang tinggal di daerah pantai, lebih cepat korosif di sana hujannya. Nah, ini menurut analisa saya yang bekerja di Honda. Untuk para konsumen, belum ada yang mengeluhkan tentang rangka keropos atau patah. Ini berdasarkan fakta saya kerja di lapangan sebagai marketing Honda. Ini bukannya saya memihak dari AHM atau dari mana, itu berdasarkan analisa saya di lapangan. Kebanyakan yang dikeluhkan si konsumen itu biasanya yang kemarin komplain itu diaki pada motor Honda PCX. Nah, itu baru 10 bulan pemakaian, aki sudah tekor. Nah, itu karena penyebabnya bisa saja mungkin lalai si pengendara. Jadi mungkin alarmnya diaktifkan, alarm anti maling diaktifkan, itu menguras baterai. Juga ketika pas pengecasan handphone, jadi mesin tidak dihidupkan, itu lama kelamaan biasanya akhirnya cepat tekor. Kadang si konsumen, si pemakai kendaraan itu lupa tidak menstandarkan standar sampingnya. Maksudnya di posisi di standar samping kunci kontaknya tidak dimatikan, itu kadang lupa. Nah, itu mengakibatkan akhirnya tekor. Itu keluhan yang dikatakan pada konsumen. Ya, ini untuk kemungkinan menurut saya yang sedang viral itu, yang sedang viral rangka ESA propos, biasanya itu karena air laut. Jadi mungkin terkena air laut, jadi tidak disiram, mungkin tidak dibersihkan, jadi lama-kelamaan dibiarkan itu kropos seperti itu. Jadi kesimpulannya begini ya, untuk pengguna motor Honda lebih baik, nah ini saran saya, lebih baik dicek, maksudnya dibersihkan motornya, di servis rutin motornya. Jadi itu lama kelamaan itu pasti motor enak kalau sering dibersihkan, kalau kotor dibersihkan, wayahe servis ya diserviskan. Kalau jangan dibiarkan, jadi motor pasti akan rusak. Saya sendiri punya motor itu ya, yang Vario ya. Vario itu kan beda rangkanya, pakai rangka underbone. Itu saja, kalau saya motor kotor itu saya bersihkan, saya cuci, servis rutin. Kalau ada spare part yang harus diganti, ya diganti, seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk saran saya ya, di rawat. Kalau orang merawat motor seperti halnya merawat istri, jadi dibersihkan, sering dicatu, disia, seperti itu. Nah, jadi semuanya kembali pada diri kita masing-masing, diri Anda masing-masing. Kalau Anda bersih, kemungkinan rangkanya pasti bersih lah. Kalau Anda kotor, pasti ya kotor juga. Itu kembali pada diri kita masing-masing. Nah, menurut saran pribadi saya. Jadi tidak memihak manapun.
Oke, terima kasih untuk video hari ini dari awal sampai akhir. Jadi penjelasannya mungkin untuk Anda bisa menambah wawasan. Jadi biar lebih jelas. Jika Anda suka videonya, bisa like dan komen dan subscribe, aktifkan notifikasi tanda lonceng agar Anda mendapatkan notif pertama kali update video-video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, jangan lupa bahagia.